kompetensi dasarnya memahami teks fungsional. Kurang jelas ya? Not clear. Yes. Okay, I see. I'm so sorry. Memahami teks fungsional dan isi-isinya sederhana dan untuk prosedur. Indikatornya memahami informasi rinci dalam teks dan bentuk prosedur dengan cepat. Yang kedua mengidentifikasi berbagai informasi yang terdapat dalam teks dan bentuk prosedur. Yang ketiga adalah mempraktekkan teks prosedur yang diajarkan secara mandiri. Jadi setelah kita belajar, yang diharapkan capaiannya adalah ini. Do you understand? Yes. Tujuannya, satu kali, setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa satu memahami informasi rinci dalam teks berbentuk prosedur. Dua, mengidentifikasi. Yang ketiga, mempraktekkan. Ya, mempraktekkan. Oke, okay, next. What is the meaning of procedure? Yes? Procedure is a test that shows a process in order is its social function is to describe how something is completely done from a strength of series. Bahan-bahannya, betul, apa? Pertama kan judulnya misalnya, bagaimana
Thank you.
a glass of tea in a group, diskusikan yang kau cumi dan dia lokal nanteng dan berangkat dari awal dan nomor pesan kepada kau cumi dan glass of tea. I think you about what you said is 1 minute, okay, 3 minutes to discuss about how to make a glass of tea. Diskusikan bagaimana cara membuat segelas teh. Gak usah ditulis apa-apa. Bagaimana caranya membuat segelas teh? Kamu kan di rumah pernah, ya kan cara kamu di rumah aja, ya. Kamu nggak perlu nyari di kamu. Pertama, siapa yang jelas? Put the glass. Ya. Oke, 2 menit plus. 1 menit lagi. Ternyata. Kelompok satu, maju. Kelompok satu. Nyeduh,
Second, put a second of tea after that. Put the spoons of sugar and spread the tea very well until the sugar removed.
about how to make a glass of tea. Oke. Okay. Sekarang siapa yang mau ke depan siapa? Kelompok mana yang mau ke depan? Kalau kamu semuanya udah bisa, saya siapa yang mau ke depan? Thank you.
nggak ada kosong. Siapa ini tadi? Kosong nggak dikunci tuh. Nggak dikunci, cek aja. Ini aja. Bapak ada anak udah cukup lain. Cukup ya? Iya, udah.